Assalamualaikum semua. Kali ini aku mau kasih tutorial rambut yang bisa dikuncit ke belakang. Dan ini part 1 ya. Nah, jadi kalian pertama bisa saya custom dulu. Nah, di sini kalian bisa pilih hairstyle, lalu kalian pilih rambut yang nomor 14 ya. Lalu kalian masuk dulu ke gamenya, oke? Biasa guys, ini loading dulu. Oke guys, kita tunggu. Nah, kalau udah muncul ke gamenya, cara buatnya itu kalian bisa pencet menu dulu, lalu kalian pencet props, lalu kalian pilih furniture di item ya, kalian pilih furniture, lalu pilih zaputan, inget zaputan ya, lalu kalian bisa duduk di sini pakai action. Nah, lalu kalian bisa klik dulu zaputannya, kalian scroll terus ke bawah sampai ketemu mirror, lalu kalian klik mirrornya. Nah, udah deh jadi guys tuh rambutnya. Ini maaf ya guys, emang kalau di mirrorin itu jadi jalannya agak ngangkang gitu guys, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, sekian, bye.